Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Oke teman-teman, mudah-mudahan pagi ini dan seterusnya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, pagi ini ada pasiennya motor Mio 125 ya, dibilangnya Mio M3 ya ini. Jadi teman-teman, di sini gua akan sedikit membahas tentang PT di motor matic ya. Jadi kenapa sih harus servis PT? Nah oke, jadi menjawab pertanyaan kenapa sih harus servis PT. Oke teman-teman, yang pertama, di komponen PT itu ada yang penting untuk menggerakkan motor ya, agar bisa jalan, yaitu ini guys. Nah ini P-Bell. Jadi tujuannya servis PT itu kita juga bisa ngecek seberapa parah atau keretakan di bagian P-Bell ini ya guys ya. Nah ini P-Bell namanya, dan ini untuk kampas ganda. Jadi kampas ganda itu fungsinya untuk lari ya guys, untuk larinya seberapa kuat dia lari. Jadi ini dari kampas gandanya ya, kalau kampas gandanya habis pun larinya nggak ada, di bagian tanjakan juga nggak ada. Jadi sebenarnya fungsinya motor adanya, kalau menurut gua sih adanya motor matic itu untuk santai ya, bukan untuk bawa barang-barang berat kan. Sekarang motor matic laku banget karena paling enak, isi bensin gas jalan ya guys. Nah ini mana per lolornya, per lihat per. Nah ini guys, nah ini ada komponen lolornya. Nah ini ada 6 biji guys lolernya, dan ini 6 biji, dan ini kode partnya itu 2PH ya guys, 2PH. Teman-teman lihat, nah ini dia. Kita perlu tahu bahwasannya kalau di bagian PT memang tidak terlihat karena ada tutup box PT-nya itu, jadi nggak kelihatan, nggak seperti motor bebek ya guys, kelihatan ada rantainya depan belakang, ada gearnya depan belakang atau rantainya, jadi kelihatan. Kalau untuk bagian motor matic kan nggak bisa kelihatan. Kalau kita jarang ataupun dari baru kita nggak pernah ganti panbel, kan banyak kasus-kasus ada yang putus di tengah jalan panbelnya, itu motor hidup tapi motor nggak bisa jalan karena panbelnya putus ya guys. Jadi itu sering terjadi. Nah itulah terkadang menjadi sebuah kelalaian pemilik kendaraannya, bahwa dia juga tidak mengerti kalau ada panbel. Dan di sini juga banyak yang tanya, emang motor matic itu ada oli gardannya? Nah dia ada oli gardannya. Jadi fungsi oli gardan itu untuk pelumas bagian gearbox atau gardan, dan di sana nggak ada pembakaran ya guys. Nah di sini guys, di sini nggak ada pembakaran, dia harus ada oli gardannya. Dia isinya 100 ya isinya, dan dia nggak ada pembakaran, hanya di mesin aja yang ada pembakaran. Dan perlu teman-teman tahu, kasus di Mio M3 itu sering terjadi kehabisan oli, kerusakan di bagian noken as, kerusakan di bagian tonjokan ketang itu sering. Dan untuk di bagian speednya yang seringnya itu dia kebocoran dari silker as depan ini. Silker as depan ini sering kebocoran. Dan kalau misalkan dia jarang servis, nah ini loler ini bisa peang, kampas ganda bisa habis, rumah lolernya, kemnya, mangkoknya, jadi cepet habis ya guys. Terkadang sering, makanya di sini gua
selalu bilang ke teman-teman, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, teman-teman bisa komen aja di bawah ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dukung dan support terus channelnya Bang Jai. Mudah-mudahan setiap video yang gua upload tuh memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat, khususnya buat teman-teman penonton setianya Bang Jai. Jadi mudah-mudahan semakin berkembang, dan mohon dukungan dan supportnya dari teman-teman semua ya. Mudah-mudahan setiap videonya memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat ya guys. Ya pokoknya buat kalian tetap jaga kesehatan ya. Oke guys, jadi di video pagi ini kita bahas tentang speed tinggi motor Mio 125 ya guys. Jadi mudah-mudahan sedikit memberikan sebuah manfaat buat kalian tontonannya. Jadi mudah-mudahan di setiap video yang gua upload, mudah-mudahan pokoknya memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat buat teman-teman ya guys. Jadi pokoknya mohon dukung dan support terus channelnya Bang Jai ya. Mudah-mudahan semakin cepat berkembang ya. Pokoknya buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan-keluhan motor, langsung komen aja di bawah ini, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.